Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Koderiko. Nah ini guys, di part 2 nya saya lagi kerjain meja Ellen ya guys. Nah ini ada pengeleman di sini ya. Nanti ada lubang kompor guys di sini. Nanti setelah moles ini lanjut pelubangan kompor ya guys. Habis pelubangan kompor dipoles ulang, langsung di silen beres. Oke, ikutin terus guys, nanti lanjut pemolesan ya, tinggal nunggu keringnya ya guys. Nah ini kurang lebih 10 menit lemnya nih, tinggal nunggu kering. Ini meja L-nya panjangnya kurang lebih 2 meter kali lebarnya 90 ya guys. Nah ini rumahnya nih, 2 lantai ya guys yang dipasang solid surface. Oke lanjut nanti perubahan kompor sama moles ini ya guys, ikutin terus. Oke guys, sekarang lanjut perubahan kompor ya guys. Kecilan biasa sekali ya untuk ngebangun kompornya. Nah ini tadi udah dipoles halus ya guys, udah hilang sambungannya. Oke guys, nah ini lubang kompornya udah beres, tinggal lanjut pemolesan dulu sih guys biar kinclong, harus dipoles halus lagi ya guys. Oke lanjut pemolesan halusnya ya guys biar nanti langsung dipasang. Alhamdulillah hari ini beres ya guys, pasang meja dalamnya karet 2. Buat teman-teman dengan berada yang lagi bekerja, semangat selalu dan sehat selalu, amin. Guys, nah ini hasil pemolesan akhirnya ya guys, udah kinclong nih, mantap. Tinggal lanjut masang ke meja kitchen setnya ya guys, tinggal di silen
Oke, langsung aja bawa ke dalam, guys. Silen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.